Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Cel Hef, Ferry Petir. Lur. Nah, ini di belakang saya ada truk Isuzu Pureo lho, ya. Lihat ini. Ini sekian lama saya enggak pernah upload Isuzu Pureo lho, ya. Ya jarang ketemu kalau Isuzu Pureo kayak gini, jarang ketemu lho, ya. Isuzu Pureo. Ini Tronton lho, ya. Tronton ini tahun berapa enggak tahu, ini ada di pinggir jalan. Menarik perhatian, saya buatkan video saja, oke, untuk mengisi video-video selanjutnya. Kita lihat dari depan saja. Ini sopirnya kayak sini, kayaknya orang sini juga lho. Parkirnya di Pacaran juga. Ini di Dono lho, di Dono. Terus kita cek saja ya, oke? Oke. Nah, dari depan seperti ini lho. Oh. Ini sedikit berisik dikarenakan di pinggir jalan ya. Dari depan seperti ini. Ada bumpernya. Ini bumpernya kayaknya buatan sendiri lho. Buatan sendiri atau orisinil ya? Saya kurang paham ini. Ini terbuat dari plat. Terbuat dari plat lho, lihat. Cacatan anyar. Bumpernya dikasih warna seperti ini. Depan bumpernya kayak gini juga, pelindung, dikasih pelindung ya. Ini ada lampu-lampunya LED. Kepetane iki kepetane wombo ngono. Wateng. Kepetane kayak mama muda peh. Terus. Ini kalau malam pasti full ini. Full lampu ini ya. Ini samping-sampingnya warnanya kuning. Untuk depannya ini dikasih putih lho. Kasih putih. Ini kalau malam juga puadang lho. Nyalanya ini puadang ya. Jadi dari depan papasan itu kalau warna putih itu mencolok sekali. Ulap. Bisa membantu untuk lampu utama ini. Kasih stiker SNI lur 24 PS. Deh, tali ini ragut tali tis lur, tapi nganggu drat bendrat. Ini tulisannya depan berkah dalam. Depan seperti ini ada klaksonnya juga. Klaksonnya model trompet. Ini minta maaf untuk suara saya sedikit binceng karena ini sedikit gak enak badan juga. Kurang tidur. Lihat. Spion. Spion ini milik lohan yang atas. Yang bawah ini entah milik apa ini. SG Semen Gresik Group. Nah, ini muatnya semen, lur. Mantep yo. Jarang saya lihat seperti ini. Biasanya semen Gresik itu truknya lohan-lohan itu. Ini kok ada Nissan, Isuzu Borneo juga ya. Dengan pengamannya. Ini suaranya war paling. Suaranya war ini ya. Lihat, ini sudah berbeda. Jadi dari bulu banyak itu dari pembuangan ke sini itu sudah dibikin besar loh. Supaya suaranya bisa ngebas-ngebas kaya bobrak kayak brong ya Doni ya. Ini pengamannya biasa lor, tumpuk tiga ya semen.
Banyak kanisiran. Muatan berat kok kanisiran yo. Ronton tapi. Ini kalau muatan seperti ini paling sekitar 24 sampai 25 ton ya. Ini ada tempat tidurnya juga. Ini paling untuk melihat sopirnya. Melihat video saya ini paling waduh. Terkut di lebok di YouTube ya. Ini pikir jalan ya. Untuk masnya, untuk sopirnya, sepulannya mas. Kayak konten ini. Ini untuk sopir semen ya. Untuk sopir semen ini saya punya juga teman ya. Sopir semen saya juga. Ini kalau muat ini sudah ada yang muat, juga ada sudah yang nerpa lor. Biasanya ini 50 ribu ya sama nalinya ini sudah. Jadi sopirnya enggak ikut campur sudah ya. Pokoknya semanut kono. Oh ini modelnya paletan seperti ini. Nah ini ada kayu-kayunya. Modelnya palet. Ini enggak pul-pulan, biasanya pul ya. Ini enggak pul. Ini teronton tenan ora ya? Oh, teronton banci lho. Ternyata teronton banci. Teronton banci. Ya. Lampu-lampunya. Wah, gue ganteng ya. Tapi kalau Isuzu. Tapi kalau Isuzu ini biasanya lur. Biasanya tuh harganya itu anjlok ya. Untuk harganya itu anjlok kah, seperti kayak Victor, kayak Hino. Masa Hino ini Hino loan. Victor itu juga ada Victor juga gandengan itu belakang. Untuk jual belinya itu anjlok nemen lur regane lho. Tidak stabil kak Lohan. Lohan pasarannya berapa? Sekarang kalau 2012 itu sekitar 300-an lah. Kalau barangnya bagus itu 300 lebih. 350 bisa 375. Tergantung bapaknya kalau serinya juga loh. Semen. Ini biasanya perpalur ini dari hari apa ya kok sekarang belum berangkat? Apa kemarin muatnya sekarang mau bongkar atau dulu waktu mau lebaran loh? Gak tahu ya. Saya tadi kan kebetulan lewat, tik tuh. Kok aneh. Isuzu Borneo. Nah, ini ada lampu-lampunya hijau. Wah, kabelnya lek. Kabelnya iso. Kabelnya sudah licet ini. Ini bisa konslet lur ya. Karena kena besinya ini. Masa. Stroke kena masa ya, bledos. Saya belum pernah lur untuk naik ini. Naik berjalan lur. Cuma kalau naik ke dalamnya sudah pernah ya. Saya pernah review dulu di KIW ya. Isuzu Borneo. Miliknya orang Malang ya, Pak ya biru. Stainlessan itu loh.
pengamanan satu stainless. Wow, mantep. Lampunya full. Lampunya full variasi. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini loh barunya sekarang sudah jadi Giga loh ya. Giga yang besar itu ya. Kayak Tenari yang dulu punyanya Debbie Aulia. Tenari itu kan dulu kan Isuzu Giga ya. Ini masih lamanya, ini baik Isuzu Borneo. Nah, jadi cukup sekali ya untuk video kali ini. Pokoknya terima kasih wis selalu tonton channelku. Pokoknya coba besar-besar mbak aku lur. Pokoknya support terus, pokoknya bismillahirrahmanirrahim, pokoknya tembus 100.000 subscriber itu gak naik lho ya, pokoknya support terus, pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mak lho.